Aku yang makan, kau yang tercekik. Oh, dah start. Hey guys, assalamualaikum. Shidot di sini. Kasih trademark satu kali. Shidot. Okay, hari ni aku makan produk baru daripada Mr. Kokom, iaitu dia punya salted egg. Ini dikatakan dia combinekan dia punya salted egg campur dengan cheese. Aku tak pernah rasa lagi yang jenis macam ni. Ni aku letak mana. Oh, dia punya bau telur masin kuning tu memang sangat-sangat kuat. Aku punya helio pun dah beberapa kali setelan. Aku nak ambil air je. Hari ni tak ada air sejuk-sejuk. Kita akan minum air suam. Baru balik daripada Korea, aku punya tekak memang sangat-sangat kering. Sana sangat-sangat sejuk. Balik Malaysia ni jadi panas. Oh. Minum dia suam. Bismillah. Aku rasa macam sikit pula aku tuang. Ini merupakan lagi banyak isi padu dia daripada ni. Oh, isi padu. Dia punya gram dia ada lebih banyak daripada punya previous sebelum ni. Adalah 170 gram. Ini adalah 310 gram. Untuk produk baru dia. Kalau korang tak pernah cuba lagi, aku akan review untuk korang, ye. Aku pun excited sebenarnya nak rasa produk Kokom ni. So, first bite untuk korang. Bismillah. Okay, kalau kau tanya aku produk baru yang untuk Mr. Kokom yang salted egg ni, rasa masin daripada salted egg tu pekat gila, memang sangat-sangat rich. Kalau kau tanya aku lah kan, perbezaan kalau orang buat secara regular atau rich, aku lagi prefer rich. Sebab kalau kau makan yang jenis rich, lepas tu rasa dia sangat-sangat thick, dia punya salutan pun kalau kau tengok memang penuh semua tempat kena. Benda tu yang akan membuat kau rasa ketagih kau makan. Eh, serius, sedap dong. Ni kau tengok, kalau korang tak percaya, memang salutan dia penuh. Ha. Aku picit sikit dia habis berterabur dia punya serbuk dia. Memang penuh gila dia punya salutan dia. Aku tak tipu. Kunyah, 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 kunyah. Dan bila kau stop, baru kau rasa dia punya rasa flavor cheese tu. Sebab dia punya rasa cheese dia ending. Depan kau rasa salted egg, belakang kau akan rasa cheese. Oh ya, aku dapat rasakan ada macam pedas-pedas sikit lah. Dia tak ada pedas over. Maybe disebabkan dia punya cheese dia kot. Dia pakai cheese yang sama untuk yang dia punya produk lama ni. Sebab yang produk lama ni adalah cheese chili tau.
dah ada letak lada. So yang ni dia punya flavor dia sangat-sangat rich gila. Lepas tu kau rasa pedas-pedas manja sikit. Yang ni dia below sikit rasa pedas-pedas dia, yang engkau maybe tak terasa, terasa dan tak terasa lebih kurang macam tu lah. Ni paling banyak macam sedap bila. Memang tak kedekut kan, dia punya salutan nampak yang penuh masak kat tangan aku. Habis dah. So guys, video sampai tersembuh aku punya video. Video sampai sini saja. Korang suka dengan video aku ni, korang juga jangan lupa tekan button like
and subscribe. Serta tekan juga button bell notification ni kat sebelah button subscribe tu jadi aku punya show donation. Dan ya, bye. Assalamualaikum. Ni pun best juga dia punya produk lama dia. So dia ada dua produk ah. Satu yang ni, satu lagi yang ni. Ini yang latest, salted egg. Salted egg cheese. Salted egg cheese. Nah, aku berbelit sikit nak sebut huruf S ni. Bye. Oh, kena. Bye. She did.